Saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini Senin dalam Oktav Paskah. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai ayat 15. Para wanita yang telah datang ke makam di hari pertama minggu pagi untuk menengok jenazah Yesus terpana ketika menemukan batu penutup makam sudah terguling dan makam itu kosong. Mereka cemas sekaligus bersuka cita. Cemas karena mereka khawatir tubuh Yesus dicuri. Namun mereka juga bersuka cita mungkin Yesus telah hidup. Di tengah-tengah kegelisahan itu, para wanita berlari untuk menyampaikan kabar baik itu kepada para murid lainnya. Namun tiba-tiba Yesus datang kepada mereka dan berkata, "Shalom, salam bagimu." Para wanita itu mendekati Yesus, memeluk kaki Yesus, dan menyembahnya. Mereka tidak ingin kehilangan Yesus lagi. Para wanita ini diingatkan oleh Yesus untuk tidak takut. Dan nasihat ini, para saudara, akan kita dengarkan di minggu-minggu ini. Mereka diminta oleh Yesus untuk menyampaikan kepada para murid lainnya agar mereka pergi ke Galilea, di mana di sana para murid Yesus akan melihat dirinya. Saudara dan saudari terkasih, Galilea adalah tanah asal mereka, tempat mereka dilahirkan, tumbuh, dan bekerja. Di sanalah Yesus yang bangkit akan diketemukan. Saudara dan saudari, Yesus mengatakan hal yang sama juga kepada kita. Kita tidak harus pergi ke Yerusalem atau ke Roma, atau ke tempat ziarah manapun untuk menemukan Yesus. Jika kita tidak bisa menemukan Yesus di tempat kita tinggal dan bekerja, kita juga tidak akan menemukan Yesus di tempat lainnya. Saudara dan saudari, para pemimpin Yahudi dilaporkan oleh para penjaga makam bahwa makam Yesus telah kosong. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak mau menerima kemungkinan akan adanya kebangkitan Yesus. Maka mereka meminta kepada para penjaga untuk mengatakan hal yang bohong, bahwa tubuh Yesus telah dicuri oleh para murid Yesus sendiri. Saudara dan saudari terkasih, pesan warta sukacita bagi kita di hari ini adalah Tuhan Yesus sungguh telah bangkit, dan inilah iman kita. Maka kita hendaknya juga mau menemukan Yesus dalam hidup kita, dengan dekat dengannya, hidup bersama dengannya, dan mengikuti apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus yang bangkit memberkati Anda semua.